Ceblonge kuwi anu apa namanya? Ditakoni raja lho, bapakmu nangis iki. Anak golek insting ngoten kok jare ngono jare anak kurang ajar jare. Pasane kenapa skrungku iku? Aku iku gak iso apa-apa blong goblok niku. Tak kira apa nawas iku bunuh diri. Bunuh diri gak mati tapi ketangsang nang kapal musuh. Ceritane ngono. Mari ngono nang ngene kapal musuh ki ono aku lali ku sebagian. Ono wong pinter sing teko musuh sing ape didoa Gunawan sing ngomong, kon meneh takon apa tak takoni papat telu pertanyaan. Pertanyaan sing situ iku nek apa ngono lho Gus, terus jawabane apa, jawabane apa. Lah ngopi gak Gunawan sing gak sido mati bunuh diri lagi lho. Lagi ukur buaya lho. Bareng ngono didu iku ditakoni temen tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama iso jawab, kedua iso jawab. Ketika sejati gebule iki ana papat pertanyaan lali. Durung sampai mentok papate dhewe wis nyingkir Abu Nawas iku. Lah sing kese sing papat iku dikeki kon kok ana kotak. Isine opo? Nangis Abu Nawas mung mergo kan mek telu pertanyaan tok sing dikoping. Akhire nunggu angin saya belum kok gak gelem jawab karo sing iku isine. Mereka kan jawab ke akhir terus akhirnya wis kok kon jawab ae karo ngomong ae nak utusanmu iku kalah. Oh, arek nek gak iso jawab kan Abu Nawas juga mati, Gus. Mari arepe dihukum mati kuwi arepe titip wasiat tambe anake ceblong iku mau diceluk, Gus. Blong ceblong rene bahasa dibuka iku isine iku ceblong, Gus, anake kodho. Ngono. Dibuka blong padahal dhek nyeluk anake, Gus. Celukane iku ceblong. Blong, ini yo blong ceblong. Ngono. Masa niku dibuka isine ceblong ngono lho. Dadi mujur, Pak, menang, Pak, isine ceblong, Pak, padahal nyeluk anake. Ini kena wong bejo iku lho ngono iku. Wong bejo bener ya. Nggih, kaya ono pisan pertanyaan opo ae. Nggih. Mekanisme kiamat sugro kiamat sugro. Iku sing banyak orang salah persepsi. Orang matinya manusia itu disebut kiamat sugro, kiamat kecil. Padahal itu suatu musibah. Idza asabaku musibah tu qulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi nak mekanisme kiamat kubra itu matinya seluruh umat manusia. Nah kiamat kubra itu leburnya seluruh isi alam semesta surga dan neraka menjadi wujud satu kesatuan tunggal. Itu kiamat kubra. Dalilnya di surat Al-Anbiya ayat 104. Maka kubunuh seluruh langit dan bumi dengan tangan kananku dan suatu kepastian. Itu kiamat kubra. Nah kiamat kubra itu matinya isi manusia seluruhnya ini. Nah kalau kematian manusia bukan digolongkan kiamat sugro, tapi digolongkan suatu musibah. Dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 156. Nah, tadi tidak sebabku musibah itu qulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika kamu dilanda suatu musibah kematian itu, maka jawablah inna lillahi, semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu jenenge musibah bukan kiamat sugro. Tadi wale kabeh. Banyak yang salah persepsi di antara mereka semua. Betulnya ya, ada sistem otak yang disebut amigdala ya. Amigdala itu mampu membantu situ, Ndra. Dia itu amigdala itu sistem rangsangan otak yang akan lebih mudah ditangkap oleh orang-orang awam jika dia melihat video ini. Nah, rangsangan itu biasanya diberikan kepada suara alami maupun musik-musik yang satu. Nah, dia menuju ke alam bawah sadar lebih mudah di dalam suatu doa, di dalam ya, suatu rangsangan amigdala itu. Nah, itu mampu diantarkan. Makanya berbeda gini ya. Suatu lagu itu bentuknya indah, tapi kenapa 2-3 orang itu mendengarkan lagu yang sama itu berbeda? Contoh, aku kok seneng lagunya si siapa namanya? Bon Jovi. Ah, aku enggak seneng, aku senengnya Michael Jackson. Kenapa? Kok banyak orang yang suka, banyak tidak suka? Ya karena amigdala itu dia mampu menangkap rangsangan sesuatu lantunan keindahan di dalam otaknya. Di dalam otak ya itu. Itu yang maksudnya Gus itu kalau ada sesuatu lebih baik itu disetting dengan suatu lagu-lagu sih. Sifatnya lebih sadu, lebih mengena ke
Jadi bisa menghantarkan dia wejangan ini ke alam pikiran mereka. Nah, itu bisa menghantarkan ke alam pikiran mereka. Ini dah terobosanmu ini. Saya kan banyak di WA sama teman-teman yang melihat ini kebetulan. Nah, kebetulan memang kursiku bongkar semua ya. Dalam arti bongkar keseluruhan apa ilmu juga bongkar tentang motivator-motivator itu ya. Banyak kan. Gus memang nggak komersil, mengikuti apa yang mana ilmu itu kan tidak dikomersilkan. Kebanyakan mereka mempertanyakan saya, terutama EO-EO. Kok ilmu tersebut banyak diketahui sama di YouTube? Padahal itu kan bisa dikomersilkan untuk mereka-mereka. Nah, dengan adanya ini gue seneng. Jadi nggak bisa dikomersilkan. Mereka itu kebanyakan terima miliaran rupiah dari Gus. Gue senang. Nggak bisa dikomersilkan. Hingga mau apa manggil motivator lainnya itu hampa. Loh, karena Gus ini memang disingkirkan sama motivator lain. Karena kualitas ini banyak yang disingkirkan. Nah, dengan begini seluruh ilmu tak bongkar. Wah, jadi motivator lainnya hampa. Banyak sih protes di saya itu. Saya nggak bisa digugat karena saya nggak ambil uang. Akunnya itu pun juga bukan akun saya. Mahasiswa-mahasiswa itu. Dan saya nyetujui juga. Saya tidak akan ambil gugatan terhadap mereka. Biar mereka dapat duit, aku nggak ngereken. Nah, itu mati kabeh. Itu lawannya awak mati kabeh ini. Jadi mereka semua banyak yang melihat ke situ. Ini mati semua. Nah, untuk levelnya mungkin nanti beberapa jam. Kalau kamu potong di YouTube 10 menitan juga nggak masalah. Kan? Itu trik untuk cari materi. Kalau mungkin kamu kan punya Facebook. Nah, mungkin kalau diambil unggul utuhnya, masukkan ke Facebook. Karena di Facebook itulah dinilai saya sama PBB. Jadi bukan saya yang masukkan ke Facebook, kamu yang masukkan ke Facebook. Seperti foto-foto kemarin, wejangan ulasan video ini tolong masukkan di Facebookmu. Lah. Dan di Facebook inilah yang dinilai, bukan di YouTube saya punya. Nah, nanti kalau pada sesinya, honoris causa mampir ke saya. Sekarang tak bongkar, mati motivator Jakarta semua. Tak bongkar semuanya. Ini sampai besok pun kamu kesini, aku yang kesana gak apa-apa. Nanti nak aku kepengen jalan-jalan besok minggu depan aku tak kesana. Tak bongkar semua. Dari sini tak bongkar. Cek nentek ngamek, nentek golek, wis ngono wis. Wis bongkar. Saya gak ambil materi, saya disitu gak bisa. Saya gak ambil materi. Kalaupun ada ngono situ dapat materi dari mana? Tidak, saya ikhlas lah itu arah ini. Saya tidak mau nuntut situ klinik hati apa enggak ada. Kan tujuan tergantung saya mau diupload atau enggak. Kalau saya enggak ada tuntutan, mana siapa yang mau nuntut? Bukan mereka-mereka. Kebetulan Desember ini habis masa kontrak saya. Ya, masa kontrak masih ada. Masa kontrak masih ada kan saya ancang-ancang. Tapi semuanya itu serba diatur kehidupan kita sama Allah, betul-betul indah. Nah, hantaman saya membalas dari sini. Itu hantaman saya membalas. Bikin mereka kucar kacir semua. Si rebut-rebut ladangku di Jakarta itu kucar kacir semua. Kemarin seminar di Indo Unilen Jakarta itu, undangan itu yang disebarkan hampir sekitar 500 orang. Yang datang rencana ternyata 115 orang. Ditanyai pada jawabnya, sudah lihat di medsos. Saya mau belajar sinau di medsos, makanya dianggap rutin aja. Tiap seminggu sekali itu terbit 10-12 kali, gak apa-apa. Saya ngoceh sampai 3 jam pun gak masalah. Aku semua neng, masih gak itu duit seneng. Antem kono-kono, iya. Gue neng duit kono pengen, gak kira kena. Hantam sana kena. Dan kono itu mikirin gini, Gus.
Jamput itu pirang puluh juta wae iki kok. Itu pirang atus juta gak tak jarke. Kuwi nyindir-nyindir. Kan aku ngomong Gus, aku disindir iki. Terus nang Facebook bareng aku disindir. Wah, jan nampak kanca-kanca iki wis jan disindir. Oh, saya menghancurkan mereka dari positive thinking. Dari main gini kan positive thinking. Buka ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas toh. Ramak sama, tuntut itu aja dok, berapa duit itu yang dia dapatkan itu? Enggak, itu atas persetujuan saya, tuntut aku raiso. Loh, aku kan masih terikat kontrak Desember, itu kan klinik hati, bukan akun saya. Sampai nuntut itu juga gak bisa. Lu banyak yang respon itu sih? Banyak, tapi masuk ke mana, LINE sama ini, sama WA, BB juga, BB yang lama ini. Masuk semua pada negur. Lu tak tantang wis ora. Oh, napa tak dadekno. Aku gak teko negatif ngejurke dhek. Positif. Wah, wong aku iki sosok mutiara sing didelikno dia kok. Engko dia entuk ngono, aku cuma dapat 70 juta dhek wis entuk 2M. Tak gendeng. Aku ngejurke teko ngene, tak bongkar kabeh isi rahasiane. Wis gak ono sing seminar. Oh, biar pecat gak ono sing seminar. Dhek malah kebanyakan lihat-lihat yang gini.